Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel kami, di Larry Lang Channel. Oke, kawan-kawan. Pagi hari ini, pagi yang sangat diberkati Tuhan. Semoga kawan-kawan juga diberkati, dimanapun kawan-kawan berada. Dan apapun situasi kawan-kawan, percayalah kita hidup oleh kasih anugerah Tuhan. Oke, kawan-kawan, pagi ini kita mau buat satu resepi ya, seperti mana yang kita lihat ada buluh, ada ikan labang nih, tengok putih dia punya kepala. Oke, kita mau masak ikan labang nih dalam buluh. Oke, kawan-kawan, selepas kita siap-siap, kita proses ikan labang nih, kita nanti kita campur dengan bahan-bahan dia, kita akan tunjukkan dia. Oke, kita siapkan ikan labang kita dulu sebentar. Oke, kawan-kawan, stay tune, ikuti kami terus, jangan lupa sokong video kita, apa-apapun ingatlah bahwa Anda adalah yang terbaik. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ikan kita sudah siap, kita siang, kita cuci dulu sebab dia punya lendir nih, memang betul-betul kuat dia punya lendir. Oke, kawan-kawan. Nah, tengok dia punya lendirnya. Betul-betul kuat. Oke, siap-siap nanti kita akan tunjukkan video lagi. Oke, kawan-kawan, kita sudah simpan garam nih. Kita perah limau. Kita perah limau untuk buang dia punya lendir, tujuan dia tuh. Untuk buang bau dia lagi. Kalau kita buat nih selalu, tiap payah buang bau dia pun dia memang sedap. Sebab dia tidak bau. Ikan sungai ini dia tidak bau. Tidak seperti ikan kolam. Tidak bau hanyir. Ini untuk kita buang dia punya lendir. Tengok. Dia punya lendir tidak lagi. Nah. Beginilah dia cara dia proses dia kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Kita siapkan bahan dia. Oke, kita cucikan buluh dulu. Untuk bahan kita ini kawan-kawan, kita guna 3 bahan saja, 4 bahan. Daun salam, serai, bawang putih dan nih daun bunga kantan. Oke? Garam Ajinomoto, serbuk perasa, lada hitam, lada Sarawak. Oi, ini dia. Thank you.
Oke kawan-kawan, ini ikan labang pangso kita masak dalam bulu. Inilah hasilnya kawan-kawan, kita mau coba. Memang sedap. Jangan lupa sokong video kita. Terbaik.